Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Madani memutuskan supaya institusi kerajaan seperti hospital, asrama sekolah, kem tentera dan polis menggunakan beras putih import bermula sekarang dalam usaha memudahkan rakyat mendapatkan bekalan beras tempatan. Katanya, rakyat boleh menikmati beras tempatan sekiranya institusi berkenaan tidak bergantung sepenuhnya kepada bekalan beras putih tempatan dengan menggunakan beras import. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan perlu cari jalan bagi memastikan kilang yang ada beras tempatan hantar sekurang-kurangnya kepada farmer dan pejabat lembaga pertubuhan peladang supaya sampai kepada rakyat. Tetapi apakah cukup beras tempatan? Tak cukup sebab pengeluarannya terbatas. Bagaimana nak bantu lagi rakyat dapat harga barang murah? Maka kerajaan mulai hari ini 1 April memutuskan semua keperluan di tentera, polis, sekolah asrama, hospital itu digunakan beras import supaya beras murah tempatan boleh dibeli oleh rakyat tempatan rakyat. Kerana keperluan oleh tentera, polis dan asrama ini banyak. Jadi kalau dia tak bergantung pada beras tempatan, maka pengeluaran keperluan rakyat itu lebih dipermudahkan, katanya. Pada 25 Mac lepas, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dilaporkan berkata, sebarang kontrak kerajaan melibatkan pengedaran beras akan menggunakan beras putih import bermula April ini. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani, terus bekerja untuk rakyat.